lam yamsahu illa lillah, yang mana dia sentuh, dia pegang kepala anak yatim ini, yang mana illa lillah, hanya sahaja kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana budak ni lawa, bukan kerana budak ni smart, handsome. Oh, anak yatim pi smart noh. Wei, mak hang dulu panggil saya noh. Oh, dia buat kerja lagu tu tak boleh. Tengok dia, masya-Allah, anak soleh ni. Meh pak cik pegang sikit kepala meh. Ha, yang tu jenis aku tu. Ni dah. Anak yatim hak muka serabut sikit, yang muka tak smart mana sikit, hak pakai jumpang cemping sikit, ada nah duit ambil jauh-jauh sikit. Covid. Alasan Covid. Oh, meh hak muka smart sikit, meh hak nampak kemas sikit. Amai meh pak cik nak peluk sikit meh. Meh pak cik nak pegang kepala. Hak tu bukan dia. Hak jenis duk timbang-timbang lagu tu bukan dia. Bukan kerana Allah Taala. Nah, yang maksud kita katakan kita pegang kepala dia kerana Allah Taala, kita sayang dia kerana anak yatim, kita tengok dia dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan kesian kita kepada dia. Kana lahu fi kulli sha'ratin marrat 'alayha yaduhu hasanat. Setiap rambut yang dilalui tangan kita tersebut, maka setiap helai rambut itu dikira satu pahala Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Maksudnya apa dia? Kita pegang rambut anak yatim, kita sapu pi. Setiap daripada rambut-rambut, helai rambut yang kena tangan kita tu dikira satu pahala satu. Dia kata, وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ. Siapa yang berbuat baik kepada anak yatim lelaki dan anak yatim perempuan yang duduk bersama dengan dia. Ha, mungkin dia ambil bela anak yatim, ataupun dia ambil anak abang dia ataupun kak dia yang benar meninggal. Jaga. كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَتَيْنِ. Orang yang khidmat buat baik kepada anak yatim ni, dia dengan aku lebih kurang lagu ni, dia duduk dalam syurga. Nak abang kata apa? Rapat. Nak bak kata apa? Rapat. Kita lima jari, dibuat jari lain pun nampak rapat juga. Betul tak? Boleh buat lagu tu? Kehatai ni, boleh? Boleh juga. Kita ada buat kerja lagu tu. Dekat pasal tu satu jari. Tapi pasal apa Nabi nak bak ni? Nak bak kata rapat tu. Oh, ni, rapat tu. Ni, jari ni, jari ni. Rapat tu. Nabi tak buat jari ni. Rapat juga, tapi jauh. Ni, rapat juga, tapi jauh. Ni, rapat juga, tapi jauh. Tapi hak ni betul-betul rapat ni. Siapa dia? Kafilul yatim. Orang yang jaga anak yatim, buat baik kepada anak yatim hak ni. Tapi tuan-tuan kena ingatlah, dia bukan serupa bagi-bagi makan, serupa bela ayam, bela ikan gitu. Tak. Bela anak yatim ni dia ada dugaan dia, dia ada cabaran dia, dia ada macam-macam yang Allah Ta'ala nak uji. Sebab tu Nabi jamin, dia ni kalau buat baik kepada anak yatim, dia dengan aku duduk dalam syurga. Lagu ni, lagu ni Nabi kata salah. Sebab apa? Banyak ujian, banyak kebaikan, banyak benda yang kita boleh. Sebab itu sikit saja di antaranya lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ladzi ba'athi bil haqqi la yu'adzibu Allahu yawmal qiyamah rahim al yatim wa la na fil kalam wa rahim yuthmahu wa da'fahu wa yatawala ala jarihi bi fadli ma atahu Allahu ta'ala. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah Subhanahu wa taala yang mengutuskan aku sebagai para nabi dan para rasul dengan penuh kebenaran, la yu'adzibullahu, tidak akan Allah azab yaumal qiyamah, pada hari kiamat, man, siapa-siapa, rahimal yatim, yang melakukan perkara baik kepada anak yatim, wala nafil kalam, dan berlemah lembut dalam percakapan dia dengan anak yatim, wa rahima yuthmahu wa da'fahu, dan merahmati akan yatimnya itu dan juga kelemahan yang dia ada, wa yatatawalu ala jarihi bi fadli ma atahu Allah, dan memberikan kepada kelebihannya apa yang ada pada jiran-jirannya dengan apa kelebihan yang Allah Taala berikan kepada dia. Dua benda, buat baik kepada yatim dan menghargai yang dikatakan jiran. Allah Taala takkan azab orang lagu ni di akhirat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah sekalian, ambil kesempatan. Baik. Macam mana nak pi sapu kepala budak? Saya rasa saya habaq dah ke tuan-tuan. Abang lagi? Tak abang lagi? Aduk depan sekali pun kata tak abang, tak abang semua. Ha? Aduk depan sekali pun kata tak abang, tak abang semua. Baik, nak sapu kepala anak yatim lagu mana? Habis pusing lagu tu. Ustaz, Nabi kata hak rambut kena, semua kena pahala. Hang tengok dia tonyok. Ni dia ni tonyok. Bukan kerja lagu tu. Baik lah. Tonyuh ke tonyuh pula dah. Pegang kepala anak yatim dengan kepala anak yang tak yatim, beza sikit. Diajak oleh para ulama,
kalau kepala anak yatim daripada belakang pergi ke depan. Kalau anak bukan anak yatim, daripada depan pergi ke belakang. Maksudnya macam mana? Kalau kepala anak yatim, mai kat pakcik, mai kat pakcik. Pegang ni, Allah bagusnya. Anak soleh ni. Allah, mak ayah duduk dalam kubur ni seronok dapat anak macam ni ni. Entah pegang, turun pergi ke depan. Kalau anak-anak kawan-kawan kita, hapok dia kawan kita duduk hidup lagi, tuan-tuan jangan pergi doa kawan tuan-tuan meninggal, duduk pergi perdiah bini dia pula. Ini panggil huduh punya kawan ni. Dia lagu tu dia ke mana? Hak jenis kawan kita, mak ayah duduk ada lagi ni, anak dia tu, meh pakcik nak pergi duit raya ni. Bagus lah, sonok mak abah tengok ni. Lagu tu beza dia, hak tu saja. Yang pertama turun, yang kedua naik. Yang turun tu untuk anak yatim, yang naik itu adalah untuk anak-anak yang masih lagi ada mak dan juga ayah. Itu saja cara. Baik.